Oke, udah selesai goreng yang pertama 25 kilo. Di hari raya, aduh terangkut. Di hari raya yang ketiga. Idul Fitri. Taburkan gula 25 kilo biji kopi, taruh gula pasir 2 kilo. Diamkan sebentar biar cair gulanya. Nah, kopi yang sudah masak sudah krek 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 krek. Udah kita taruh gula pasir 2 kilo, kita diamkan sejenak biar apa? Diaduk merata udah tuh biar gulanya cair, nanti baru kita campur bahan-bahan selanjutnya. Dia bisa bersihkan biji kopi dan menggoreng, memutar juga biji kopi, bisa dia segala bisa. Ini biji kopi yang dipakai, ini biji kopi Robusta atau kata orang Robusta dari Jambi. Aduk merata pelan-pelan saja. Gulanya sudah jadi karamel karena panasnya biji kopi ini. Aduk krek-krek kedua, hampir ketiga. Kalau masih krek pertama, belum bisa menghancurkan apa gula. Diamkan sebentar aja, lagi biar sambil berair, gulanya betul-betul cair. Makan ke atas. Ini pakai bahan-bahan halal semua. Nah, garam kita habis ini, tapi garam halal.
garam secukupnya. Ini kita tambahkan margarin. Ya, ini 1 sendok berapa ya? 100 gram. 200. Nah, aduk lagi. Urutan tambahannya. Ini terakhir wijen sisem bahasa Inggris sisem. Tabur kasih merata. Aduk lagi. Nah. Dia akan mengambil alih. Dia aduk sampai kering, nanti dia masukkan ke dalam kaleng dan bawa ke kedai kopi. Oke, yang pertama sedang diproses penyelesaian sama Jaka. Kita lanjutkan goreng yang kedua, 25 kilo lagi. Oke, tongnya sudah kita taruhkan di atas tungku, kita masukkan biji kopi mentahnya. Wow, bikin 25 kilo. Nih, kopinya sudah dibersihkan. Plastik-plastik, kayu, batu semuanya sudah dibuang. Sudah masuk 25 kilo biji kopi mentah. Bisa tutup. Anak ini. Nah, ini jadi. Kita tutup tongnya. Sudah tutup, tapi belum ada api. Kita biarin dulu, tak usah taruh kayu. Oke, bara. Nih, kapasitas sangrai kopi mandulnya nih 40 kilo, tapi kami cuma isi 25 kilo aja. Nih, licinnya sini karena nggak ada apa ya, tak pakai bearing. Jadi kita licinnya pakai yang natural ya, pakai ini minyak jelantah. Nah, dari kedai kopi hasil goreng-goreng apa tuh tinggal dibuang. Pakai pelumasnya ini jelantah biar tidak aus jelantahnya, tapi bukan dimasukin dalam kopi loh. Jadi tak porosnya, poros-poros. Ah, itu dia. Ah, Jaka sedang mendinginkan biji kopi yang sudah diproses hasil goreng yang pertama. Kita lanjutkan goreng kopi yang kedua, 25 kilo lagi. Oke. Okay. Aduk-aduk terus sampai ini, lalu nanti dimasukkan ke dalam kaleng. Kalau lagi
panas gini masih dalam kaleng, bisa jadi cincin itu kopi. Keluarinya susah, jadi kayak briket. Kopi goreng kopi manual ini juga utangnya balik-balik. Balik-balik, mungkin pertama kita tekanan atau kecil itu nanti baru karena cara sebaliknya. Ini kita sudah kerja goreng kopi di hari ketiga, hari raya di situ. Jam 7:30 pagi hujan turun, misalkan jam. Nah, ini dia kopinya sudah jadi. Yang pertama betulnya turun. Oh, goreng kopi yang kedua. 25 kilo lagi. Videonya goyang. 8 pagi, hari Sabtu 15. Mei 2021. Oke, saya sudah digantikan Jaka. Lanjutkan goreng kopi yang kedua. 25 kilo lagi. Sudah 40 menit waktu berlalu. Sekitar 40 menit lagi insya Allah selesai nih goreng kopi yang kedua. Nah, ini goreng manual. Oke, ini goreng yang kedua. Sudah hampir selesai. Oke guys, ini goreng yang kedua, 25 kilo lagi sudah masak. Jadi total hari ini seperti hari biasa goreng 50 kilo. Nah, gak akan sampai terbatuk kena asapnya nih. Kita aduk gulanya semerata. Lalu kita diamkan sejenak sampai gulanya cair. Diaduk perlahan-lahan biar karamelnya merata. Guys, ini sudah merata karamelnya ke biji kopinya, kita taruh garam. Apa nih, namanya? Secubit.
cukup. Kita tambahkan mager ya. Bukan butter. Bukan butter ya. Bukan. Kalau butter hewan ini. Margarin ini sawit. Harus kita masukin wijen. Didi. Oke, selesai prosesnya. Aduk-aduk merata. Oke, kopi yang sudah didinginkan tadi dimasukkan dalam kaleng. Begitu juga kedai kopi untuk digelindar menjadi bubuk kopi. Ini juga. Biasa. Kopi dalam kaleng. 25 kilo yang kuat. Jadi total hari ini kami goreng 50 kilogram seperti hari-hari biasa. Contoh bubuk. Bubuk kopinya yang dari biji ini sudah digelindar seperti ini warnanya. Ini dia. Kopi karamel. Ini videonya. Terima kasih sudah nonton. Yang punya pertanyaan bagaimana bikinnya bisa nengok videonya di komen, silakan juga. Kalau mau datang langsung dekat dengan Kota Kijang Pulau Bintang, dipersilahkan langsung datang ke tempat kami, Sangrai Kopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.